Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nur Azli Muhammad Nurizan, Melaka TV. Kerajaan Negeri menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM hingga kini menyalurkan pembayaran berjumlah RM3,300,190 sebulan kepada kira-kira 1,366 warga emas yang terlantar dan mengalami masalah kesihatan kronik. Pengerusi Jawatankuasa Negeri Wanita, Pembangunan Keluarga dan Kebajikan, Datuk Nur Pipah Abdul berkata, bantuan itu membuktikan kerajaan peka terhadap nasib warga emas bagi meneruskan kesinambungan hidup mereka. Pada majlis itu, sebanyak 4 pusat aktiviti warga emas iaitu Alur Gajah, Bukit Baru, Rumah Sejahtera Paya Ikan dan Rumah Seri Kenangan Cing mengambil bahagian dalam pelbagai acara yang dipertandingkan, antaranya pertandingan memasak, karaoke, baling buah kelapa, ambil bola dalam gelung dan lumba lari atas kerusi roda. Berita selanjutnya. Kira-kira 20 wakil agensi kerajaan hadir dalam Bengkel Asas Pengurusan Aduan Pelanggan, Anjuran Bahagian Komunikasi Korporat bagi memberi kefahaman kepada penjawat awam mengenai kepentingan aduan sekaligus meningkatkan imej organisasi yang diwakili ketika berurusan dengan masyarakat. Menurut Timbalan Pengerusi Pembangunan Desa dan Pertanian Negeri Melaka, Datuk Latifah Omar, kursus seumpama itu perlu dihadiri oleh semua penjawat awam memandangkan ilmu yang diperolehi boleh diaplikasi untuk menangani kerenah pelanggan dalam usaha memartabatkan keupayaan Jabatan Kerajaan memenuhi konsep mesra pelanggan. Asas Pengurusan Aduan Pelanggan ni, ini anjuran bahagian komunikasi korporat Jabatan Ketua Menteri Melaka bersama dengan Inspim lah, dan yang ni merupakan satu sesi perkongsian bestari, dia panggil perkongsian bestari, di mana dianjurkan oleh JKMM dan Inspim, tetapi dibawa masuk juga Biro Pengadaan Awam, khususnya Biro Pengadaan Awam Melaka lah, untuk bagi input mengenai program hari ini lah. Dan Bengkel Asas Pengurusan Aduan Pelanggan ni disebabkan pada masa ni kita memang banyak berurusan dengan pelanggan, dan aduan pelanggan ini merupakan satu agenda tetap yang sekarang dalam pentadbiran organisasi. Sebab itulah Inspim bersama dengan JKMM bersama dengan Inspim dan Biro Pengaduan Awam menganjurkan program pada hari inilah. Program dengan kerjasama Jabatan Ketua Menteri dan Institut Pengurusan dan Integriti Melaka Inspim dan Biro Pengaduan Awam itu turut mendedahkan kewajaran aduan supaya dapat ditangani dengan baik dan berkesan.